Nah, ini sebetulnya saya juga staf di Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas, tetapi saat ini mendapat tugas dari Rektor untuk menjadi Kepala UPT Klinik Satelit di Mataram. Ya. Slide-nya gimana kalau mau supaya terus slide next-nya? Diinfokan saja dok, nanti saya klik. Oh, ya. Slide? Ya. Oke. Jadi klinik satelit UI Makara ini adalah klinik universitas yang melayani warga UI dan masyarakat, sekaligus menjadi wahana pendidikan penelitian kesehatan di layanan primer, dan telah menjadi KPRJ BPJS sejak Oktober 2018. Jadi kenapa disebut satelit? Karena konsepnya adalah satelit dari rumah sakit UI, ya, dalam academic health system. Jadi tanggal 25 Januari, memang kami sudah mulai di Instagram Klinik Satelit untuk ikut memberi promosi kesehatan atau penyebaran informasi mengenai coronavirus ini, gitu. Jadi itu sebelum ditemukan adanya COVID positif di Indonesia, ya. Right. Nah, tanggal 2 Maret kita tahu bahwa dimulainya ditemukan adanya confirm dua yang positif di Indonesia, ya. Terus sehingga pada tanggal 3 Maret di Instagram dari Klinik Satelit kita terus mengedukasi mengenai apakah saya terinfeksi COVID-19 atau tidak. Jadi ini karena staf apa warga UI sudah mulai heboh juga seperti sebagaimana yang di Indonesia bahwa ternyata Indonesia itu tidak seperti yang di medsos bilang bahwa orangnya kuat-kuat dan sebagainya gitu sehingga kok nggak positif-positif padahal di negara lain yang terdekat-dekat sudah positif gitu. Nah, ketika heboh kita juga mengeluarkan edukasi bagaimana apakah kita kena COVID atau tidak, bagaimana cara waspadanya. Dan nomor telepon yang bisa dihubungi kalau kita takut bahwa kita kena. Jadi pada saat itu pemerintah juga menyebarkan 3 rumah sakit rujukan itu. Ya, silakan. Nah, ini adalah jumlah kasus pada bulan Maret, di awal bulan Maret, kalau kita lihat bahwa masih sangat tinggi jumlah kunjungan yang datang ke klinik satelit, gitu ya. Apalagi pada hari Senin setelah diumumkan bahwa di Indonesia ada COVID positif, begitu banyak yang datang, yang terus ISPA itu memang paling banyak kan selama ini di layanan primer, tetapi ini jadi lebih banyak lagi yang ISPA yang datang ke klinik satelit karena khawatir dia sebetulnya positif. Ya, silakan. Next. Nah, tanggal 9 Maret, seminggu setelah itu, jumlah yang ketahuan positif di Indonesia naik menjadi 19. Kita juga sadari bahwa yang positif itu adalah sebetulnya puncak dari gunung es. Di bawahnya, pasien dalam pengawasan pasti lebih banyak. Di bawahnya lagi, orang dalam pemantauan pasti lebih banyak. Dan yang di bawah lagi, yang sebetulnya nggak tahu dia posisinya apa, apakah dia ODP, apakah dia PDP, apakah dia orang tanpa gejala aja, itu adalah di mana-mana gitu ya. Jadi pada saat tanggal 9 Maret sudah ketahuan bahwa bukan orang-orang yang positif, bukan yang dari luar negeri saja. Berarti Indonesia sudah disebut negara terjangkit. Ya. Nah, sehingga jadi ini sebetulnya tadinya mau judulnya ya. Jadi ini ada edaran, surat edaran dari rektor yang mengatakan bahwa pada tanggal 16 Maret itu semua pembelajaran di UI harus pendidikan jarak jauh. Ya. Tanggal 13 Maret dikeluarkan surat edaran rektor itu. Dan kita lihat tanggal 14 Maret angka yang positif itu sudah berkali-kali lipat dari seminggu sebelumnya, gitu ya. Ya.
Kemudian tanggal 16 Maret memang sudah 1,5 kali lipat, sehingga dengan puncak gunung es yang jumlahnya sudah 1,5 kali lipat, kita tuh juga harus menyadari bahwa pasien dalam pengawasan itu juga sudah berlipat-lipat, orang dalam pemantauan itu jumlahnya juga sudah berlipat-lipat, dan orang yang tidak jelas dia sebetulnya apa itu pasti sudah di mana-mana. Ya, sehingga kami mulai membatasi, melihat bahwa minggu kemarin itu sangat penuh kliniknya, sehingga kami mulai membatasi jumlah pasien yang datang untuk antri di klinik satelit. Caranya adalah dengan registrasi online. Jadi ini registrasi online yang dibuat dadakan gratisan gitu. Yang penting bahwa mahasiswa atau warga UI yang lainnya atau masyarakat sekitarnya kalau mau ke klinik itu registrasi online. Kita batasi satu dokter berpraktek untuk 6 orang pasien selama 1 jam. Gitu. Jadi kalau dokter berpraktek 6 jam, dia akan di registrasi online itu akan tercantum paling banyak 36 orang. Dan registrasi online itu di jam-jam. Gitu. Jadi memang registrasi untuk jam 8 sampai jam 9, itu kuotanya ada 6. Tapi karena kita berpraktek paralel 3 dokter, sehingga kuotanya 18. Gitu kira-kira. Itu dimulai tanggal 16 Maret. Ya. Nah, tapi kita juga mengetahui bahwa ini sesuai dengan edaran. Jadi edaran dari UI itu kemudian pada hari Senin itu keluar edaran bahwa pelayanan di UI itu harus pendik dan dosennya masuknya harus 50-50. Dan kemudian hanya jam 9 sampai jam 15, yang biasanya jam 8 sampai jam 16. Dan sebab itu klinik satelit juga menyesuaikan jam bukanya dan Sabtu ditutup. Ya. Nah, ini tentu saja kita lihat yang paling sebelah kanan minggu di tanggal 16, 17, 18, 19, 20 itu jumlah kunjungan berkurang. Dan kenapa tanggal 20 itu nurse itu nilai tinggi, karena nurse sudah mulai working from home. Jadi working from home dari nurse adalah follow up pasien-pasien yang datang pada 2 minggu sebelumnya dengan keluhan flu, ISPA. Gitu. Jadi semuanya di follow up untuk terus kemudian sudah sembuh atau belum, atau gejalanya berat. Sehingga ini juga seiring dengan itu di layanan gigi pun kita batasi mengenai tindakan, jenis tindakannya. Selain juga dibatasi jumlahnya, dan tetapi juga dibatasi jenis tindakannya. Ya. Nah, tanggal 20 Maret keluar lagi SE gitu, bahwa seluruhnya PJJ, jadi pada saat ini nggak ada suaranya. Maaf. Pada saat ini di UI itu sudah mulai untuk full PJJ dan terus kemudian membatasi orang yang masuk ke kampus dan juga asrama juga di mulai dipulangkan. Silakan. Nah, kita tahu bahwa semuanya lewat online pelajarannya dan juga konselingnya itu dibatasi. Padahal konseling psikologi itu biasanya agak ramai. Sehingga konseling juga membuat flyer-flyer untuk bagaimana mahasiswa yang sedang di rumahnya tidak menjadi stres. Gitu ya. Jadi kita memberikan bagaimana mengelola stres lewat online. Ya. Nah, karena animo untuk berobat itu masih tinggi,
walaupun kita membatasi kuota, jadi itu memang hasil dari jumlah kunjungan itu berkurang karena pembatasan kuota, tetapi sebetulnya mereka komplain gitu. Nah, jadinya kita juga mesti menjelaskan bahwa apakah benar-benar harus konsultasi online? Harus konsultasi ke klinik gitu. Apakah enggak di rumah aja gitu konsultasinya? Sehingga kita pada saat itu sudah berpikir apa kita ubah ya konsultasinya menjadi konsultasi online. Ya. Nah, pada saat yang sama tanggal 23 Maret itu kita tahu bahwa di Indonesia sudah 2.500% dari jumlah pertama kali ditemukan COVID positif itu. Sehingga kita membayangkan bahwa itu baru yang diperiksa bergejala dan di ibu kota, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa pasien yang di dalam pengawasan, orang dalam pemantauan, dan orang-orang tanpa gejala yang sebetulnya tertular itu belum terdeteksi gitu jumlahnya secara keseluruhan gitu. Jadi itu akan membahayakan kita sebagai pemberi pelayanan kesehatan gitu. ya sehingga kami memutuskan untuk menegakkan PPI setinggi-tingginya gitu ya, sehingga pada minggu itu semua APD dimaksimalkan. Terus physical distancing sudah diberlakukan gitu ya untuk melindungi staff di klinik satelit. Ya. Dan pada tanggal 27 Maret begitu dalam 4 hari hampir 2 kali lipat yang ditengarai positif COVID-19. Kita sudah membayangkan bahwa yang di masyarakat itu sudah begitu banyaknya. Ya. Nah, kita lihat bahwa hasil pelayanan konseling online itu yang tercantum di sini, gitu ya. Jadi memang tidak begitu banyak karena tampaknya belum terlalu populer, dan juga sebetulnya mahasiswa itu sudah berada di tempatnya masing-masing gitu ya. Jadi semuanya sudah di rumahnya masing-masing. Yang tadinya 75% dari pasien klinik satelit itu adalah mahasiswa yang memang tinggal di sekitar kampus gitu. Yang kesehariannya di kampus. Nah, ini pada tanggal 27 Maret, staff dari klinik satelit juga ikut-ikut buat meme-meme, kita tetap bekerja, kalian di rumah, karena ini memang panas sekali gitu memakai baju ini, tetapi ini demi keamanan dari pasien dan keamanan dari staff. Ya. Nah, sehingga diputuskanlah bahwa mulai tanggal 30 Maret begitu banyaknya orang yang tertular di Indonesia, apalagi Depok itu adalah yang pertama kali ditemukan, maka diputuskan bahwa semua pelayanan itu pelayanan online, jadi konsultasinya online, tidak lagi menerima pelayanan yang datang ke klinik, tetapi kita membuat suatu sistem reservasi ya yang dimulai tanggal 30. Jadi reservasi, bukan hanya reservasi, tetapi juga konselingnya. Dilakukan secara online, bukan hanya dokter, tetapi juga dokter gigi, dan juga konseling psikologi. Dan kita tahu tanggal 30 Maret sudah begitu banyak, menambah lagi menjadi 1.414. Jadi hal ini yang sangat mengkhawatirkan. Kita tahu bahwa dalam waktu 2 hari 200 pasien bertambah, dan kita tahu bahwa pasien dalam pengawasan pasti juga tidak terhitung pertambahannya,
orang dalam perawatan, dalam pemantauan juga, dan juga orang tanpa gejala. Jadi ini kira-kira seperti ini, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Riri setelah kami. Jadi Dr. Riri ini adalah dokter senior di klinik satelit yang sekarang mempunyai tugas tambahan, yaitu menjadi ketua jaminan mutu dari klinik satelit. Jadi kita inilah kira-kira yang kita lakukan pada saat ini. Jadi kita tidak lupa terus menambahkan meme-meme di Instagram bagaimana caranya untuk di rumah saja tetapi survive. Sambil berdoa semoga badai ini cepat berlalu, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang semangat untuk tetap mengikuti webinar-webinar seperti ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita dan keamanan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.